satu jam baru ketemu. Kalau ini Ustadz Wawan udah berapa kali ketemu. Terus rekan-rekan kalian, alhamdulillah pada hari ini kita dapat berkumpul untuk silaturahim yang mungkin silaturahim ini sederhana sekali. Kita bukannya tidak ingin silaturahim yang besar-besaran, ya memang menunggu kembali semua seperti itu. Mungkin nanti antum setelah Mei ya, bulan itu habis kan alhamdulillah. Siapa yang akan mencalonkan untuk jadi ketua? Hancur semuanya. Mungkin ini usulan daripada rekan-rekan dan wali santri. Kalau bisa, karena melihat kemarin pergerakannya kurang, mungkin akan dikembalikan lagi kepada Ustaz Suyuk untuk ketua. Kita hanya penggerak saja lah motorisnya ukur. Jadi nanti yang punya kebijakan kan ketuanya yang Suyuk aja. Soalnya kalau ketua yang muda, kemarin Ustaz Marian tahun 2005 kan, tetapi ada kebijakan ya. Mana kalau keluar deh. Harus ada informasi dulu dan harus ada adanya dari yang Suyuk gitu. Ya. Jadi mungkin biar lebih efektif lagi, nanti kita serahkan aja untuk kepemimpinan KPM kepada yang Suyuk aja ya. Nanti siapa yang agak aktif. Untuk sementara yang Suyuk kan cuma berapa orang yang kita kenal dan aktif di KPM, yang lainnya cuma di data ukur, di data masalah, di absennya, oh di absen masalah. Tapi yang aktif mungkin hanya beberapa orang, itu pun sekarang yang aktif juga ada yang di luar negeri. Ya, kemarin kita dari sini kan berangkat. Nah untuk kegiatan di KPM selama ini, kemarin kita kumpul di Cianjur kan ada mindernya, KPM Bogor kan kegiatannya banyak sekali. KPM Sukabumi ge eleh loba, saking lobana susah disebutkan. Daripada disebutkan lieureun, geus hiji disebutkan nama ekspedisi. Nah ini ekspedisi juga terancam punah nih ya. Terancam punah karena mobilnya juga punah. Kalau manusianya masih ada, ini manusia purbakala masih ada lah, bisa dipertahankan. Ini mungkin bermasalah di mobil, karena kemarin mobil itu ya kita sodakokan perizinan kembali. Mobil Martin, mobil Nobodas, Nissan Martin. Ah, sudah aku ya kali itu. Nah, ini mungkin nanti dari antum ada yang punya mobil yang bisa di apa di pinjamkan untuk di KPM. Biasanya pergi cuma 4 harian lah. 4 hari. Kalau supir insya Allah kita siap. Ini kendala di mobil. Sedangkan kemarin kita gembol-gembolkan ekspedisi untuk awal tahun ini akan jalan dari. Karena ada mobil cuman carry. Berarti carry jasma perlu cap dorong sawarnya. Tanyakan dorong buat. Ini minimal ya kesana harus mobil yang agak jagjag lah. Mobil yang terjagjag ya supirnya yang terjagjag. Zaid. Jadi siapa yang punya mobil? Dulu kan dikasih pinjam kan sama Ustaz Marian. Ustaz Fauzan pakai Avanza. Itu pun dia bukan alumni asli Sukabumi. Jakarta. Bukan Jakarta. Medan. Ustaz Fauzan ini Medan. Medan. Cuman lama di Jakarta. Jadi ibu goreng kan. Oh, tinggal di Ustaz Yuno. Iya, Dia. Jangkung, woi.
baru ketemu lagi nih. Nyusul kan, nyusul. Langsung Pak Pawan. Bang mana? Aduh, itu. Ah, itu.